Tapi kali ini kedai dan makanan dia agak istimewa tau sebenarnya Sab. Sebab apa? Sebab kat kedai ni dia ada something yang bersarang. Okey, apa yang bersarang tu? Mungkin telur, mungkin apa, kita tak tahu ya bersarang ni. Malam insya-Allah. Kita nak tahu apakah menu ataupun makan-makan kita pada hari ini. Jom kita saksikan segmen makan-makan. Ya. Segmen makan-makan kembali lagi dan minggu ini masih lagi di Ipoh, Perak. Episod kali ini kami bawakan satu tempat makan yang anda wajib cuba jika datang ke negeri ini. Bagi orang luar, mungkin lokasi kedai ini agak terpencil, tapi jangan risau, anda boleh search guna Waze je, mesti jumpa. Suasana dan hiasan kedai nampak simple tapi tetap cantik dan kelihatan seperti kafe. Sesuai dengan namanya, Kafe Setinggan. Apa menu menarik kat sini sampai berata panjang ni? Oh, ini rupanya menu istimewa kat sini. Laksa telur goreng bersarang. Jom kita rasa. Kuah dia memang terbaik, babe. Sama seperti kuah laksa Pening, tapi dia punya kick lain macam. Dan yang paling istimewa ni, ha, telur goreng bersarang dia ni. Nampak tak bersarang dia tu? Telur goreng bersarang ni, bila kena kuah, rasa dia dah tak macam telur goreng, tapi macam daging rebus. Telur goreng inilah yang membuatkan anda rasa nak repeat lagi sekali. Nak repeat dua kali pun boleh lah. Kalau anda nak tahu, kedai ini menggunakan lebih 1,000 biji telur sehari. Banyak tu. Kalau tak puas makan kat kedai, anda boleh tapau tapi beratur kat kaunter lah. Ini salah satu kedai makan yang wajib anda singgah jika datang ke Ipoh. Banyak lagi kedai dan makanan lain sebenarnya. Nak tahu lokasi seterusnya? Saksikan episod minggu hadapan. Ipoh maling kalah sombong, Mak.